Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mia Diana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai pernikahan Rizky Febian dan Mahalini di Bali. Dan Mahalini resmi masuk agama Islam. Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul di sini, kita bahas bareng-bareng informasi yang satu itu ya guys. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi nih guys, ada kabar gembira dari pasangan penyanyi yaitu Rizky Febian dan Mahalini, di mana mereka sudah menggelar prosesi bernama Me Pamit di Bali, di kediaman Mahalini guys. Prosesi itu sendiri adalah cara Mahalini untuk pamit pada leluhurnya dan juga keluarganya yang ada di Bali. Di samping itu, prosesi itu juga cara untuk mendapatkan izin bagi Mahalini untuk berpindah ke agama Islam, agama Rizky Febian guys. Selanjutnya, Sule selaku ayah dari Rizky Febian dan calon mertua Mahalini pun guys, membenarkan hal itu bahwa Mahalini sudah berpindah agama dan sudah diizinkan melalui prosesi itu. Sule juga mengatakan bahwa Mahalini sudah diizinkan untuk menikah secara agama Islam di Jakarta nantinya. Nah guys, dalam prosesi itu pula, Mahalini terlihat sangat cantik dan mempesona dengan kebaya coklat khas Bali. Sedangkan Rizky Febian memakai pakaian khas suku Mahalini juga terlihat gagah dan tampan. Wah, selamat untuk mereka berdua ya guys. Gimana pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar.